Kecelakaan bus kembali terjadi di Jalan Nasional Madiun, Surabaya. Sebuah bus Sugeng Rahayu yang melaju ugal-ugalan menghindari kendaraan yang di depannya. Akibatnya bus terguling hingga melintang di jalan raya. Proses evakuasi puluhan penumpang bus Sugeng Rahayu yang kecelakaan di Jalan Nasional Madiun, Surabaya berlangsung histeris. Kecelakaan yang terjadi di Desa Jerugulung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun tersebut menyebabkan bus Nopol W7216UZ terguling hingga melintang di jalan raya. Petugas dari kepolisian dan TNI turut membantu mengevakuasi puluhan korban yang mengalami luka-luka. Bus Sugeng Rahayu jurusan Yogyakarta yang dikemudikan oleh Suwarto ini membawa sekitar 40 penumpang. Sopir mengaku menghindari kendaraan lain yang berada di depannya. Sopir bus seketika membanting kemudi dan terguling di tengah jalan. Sedangkan korban yang mengalami luka serius langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Caruban untuk mendapatkan penanganan medis. Saya posisinya agak ya tidur, tapi belum tidur lah. Tidur di sebelah mana? Kelihatan cepat di sebelah belakangnya sopir nomor 4 kalau nggak salah tadi. Saya di kursi 3 bangku itu. Memang dari Ngawi tadi sudah apa ya kecepatannya sudah ugal-ugalan sebenarnya. Sudah ada tanda-tanda itulah. Saya tadi saya nggak tahu kejadiannya gimana tiba-tiba langsung gitu aja. Terus para penumpang ini tadi banyak yang luka Pak ya? Iya, banyak kan mungkin ya hampir 50 lah luka itu. Kena apa? Kena kaca atau? Ya mungkin ya saling berbenturan gitu. Kan di dalam kan nggak ada yang pegangan kan langsung gitu. Nah awalnya? Tergelincirnya depannya bus ini ada mobil kecil, seri kecil mungkin ya. Terus dia kanan-kiri zigzag kan. Nah setelah zigzag mungkin di depan ada polisi, dikiranya patroli atau gimana, kurang tahu. Dia ke kanan, nggak nutupi, balik ke kiri, akhirnya malang seperti ini busnya. Jadi emang jatuh. Cara kecepatan gimana Bu busnya ini? Kenceng memang. Kenceng ya? Kecepatan memang kenceng. Oh gitu. Tadi sempat khawatir Bu waktu ini tak jatuh tadi Ibu posisi pas duduk di mana? Saya bukan duduk di bis ini ya, kebetulan saya di belakangnya dia. Oh gitu. Saya di belakangnya dia, nah saya pas di belakangnya dia akhirnya bis yang di belakang ngeremnya kan mendadak. Nah ini tadi memang kenceng banget. Di arah Surabaya. Dari mau ke arah Surabaya. Ya sangat mengalir. Tadi kecepatan berapa Pak tadi Pak? Wah, enggak lihat ya. Anu Pak, bisa dijelaskan kronologisnya Pak? Enggak bisa Pak. Menghindari apa atau gimana itu? Bapak tadi infonya sepeda motor dong. Menghindari sepeda motor lah. Terus langsung rem mendadak gitu ya. Rem dan nyandak remnya. Bawah kanan. Bawah kanan. Oh, tadi dari arah mana Pak? Dari arah mana? Arah Madiun. Mau ke Surabaya. Surabaya. Penumpangnya berapa Pak? 30. Enggak tahu ya. 40 Pak. 40 ya. Ada orang lain ini Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penumpang yang luka telah dibawa ke RSUD Caruban dengan ambulans dan kendaraan polisi. Polisi masih mendata jumlah korban luka-luka dan menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Tova Pradana, JTV, Madiun.